Pelakon dan penyanyi Aida Jebat mendedahkan menerima kiriman mesej daripada pengikut yang berani meluahkan hasrat untuk menjadi isteri kedua suaminya Nabil Mahir. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menerusi Instagram Stories, Aida memuat naik paparan skrin perbualan dengan individu yang mengatakan Nabil memenuhi ciri-ciri keinginannya. Tulis individu itu, nak jadi madu Aida boleh tak? Sebab nak cari lelaki macam ini tapi tak jumpa-jumpa lagi. Sementara itu, pelantun lagu parah-parah ini membalas dengan menolak permintaan individu tersebut. Katanya, dia mendoakan agar individu berkenaan akan bertemu dengan jodoh yang terbaik apabila tiba masanya. Malah Aida turut meminta wanita itu untuk membuat solat istikharah. Terdahulu Aida dan Nabil selamat diijab kabulkan dalam satu majlis sederhana pada 1 Januari lalu. Apapun, semoga rumah tangga Aida dan Nabil kekal indah.